Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna afdhalal haditsi kitabullah wa inna afdhalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Dia berikan kepada kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita di setiap usia ketika kita dan di setiap amal yang kita kerjakan. Taib. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih ngulang-ulang di pelajaran yang kedua Ad-Darsu Tsani, pelajaran yang kedua Al-Matan, Matan. I'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah. I'lam ini fi'il amar. Ya, ini fi'il amar. Kenapa dibaca i'lam? Ya, kenapa kok enggak a'lam? Kok enggak a'lim? Ya. Kita jelaskan sedikit. Fi'il kalimat itu terbagi tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Nah, fi'il juga terbagi-bagi. Fi'il ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, dan ada fi'il nahi. Ya, kalau kita buat di papan tulis, al-kalimah, wah, nggak nampak. Al-kalimah, kalimah atau kata. Kata ini terbagi tiga, yaitu kalimat terbagi tiga, yaitu al-isim, al-fi'lu, al-fi'lu, al
harfu. Isim, fi'il, huruf. Isim ini kata benda. Fi'il ini kata kerja. Huruf ini yang bukan kata kerja, yang bukan kata benda, dan bukan kata kerja. Yang bukan kata benda dan bukan kata kerja. Pembahasannya kita ke fi'il. Fi'il terbagi-bagi. Fi'il Fi'il ada fi'il madi. Ada fi'il madi. Ada fi'il mudhari. Ada fi'il amr. Fi'il, ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi ini bentuk lampau. Artinya telah berlalu. Fi'il mudhari bentuk sedang atau akan datang. Bentuk sedang atau akan datang. Fi'il amr, perintah. Ya. Madi ini bentuk lampau. Artinya kata kerja yang bentuknya lampau, sudah berlalu, sudah terjadi. Mudhari ini kata kerja yang bentuknya sedang terjadi atau akan terjadi. Huruf perintah amar ini adalah kata kerja yang bentuknya perintah, ya, suruhan. Ya, kalau dalam apa namanya bahasa Inggris ini past tense, ya, yang ini continuous dan future, ya. Yang ini amar Ustaz nggak tahu. Ustaz nggak tahu bahasa Inggris amar perintah. Baik. Apa contohnya? Contohnya kita buat fa'ala. Ini wazannya, bukan contoh, ini wazan. Ini wazan itu artinya timbangan, artinya rumusnya. Fa'ala, kalau mudhari tinggal ditambah huruf mudhari-nya. Huruf mudhari ya. Yaf. Yaf. Alu, ya, huruf mudhari yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Amarnya, wazan amarnya itu if'al. If-nya al, alifnya nggak kita kasih baris. Kenapa? Karena alifnya ini alif wasal. Kalau ada kata lain nanti di belakangnya dia nggak dibaca. If'al, if'al. Artinya apa? Fa'ala ini artinya melakukan. Fa'ala artinya melakukan. Ya. Fa'ala artinya melakukan. Berarti kalau fa'ala, fa'ala ini fi'il madi bentuk lampau, artinya telah melakukan. Mudhari yaf'alu artinya sedang melakukan atau akan melakukan. If'al artinya perintah. Lakukanlah. Lakukanlah. Baik. Kalau kalian sudah paham sampai di sini, terus di situ kenapa bacaannya i'lam? Ya. I'lam dari mana? Dari sini dia. I'lam, if'al. If'al berarti dari sini. Contohnya yang di buku alima.
alima. Ya, alima artinya mengetahui. Mengetahui. Alima artinya mengetahui. Alima ya'lamu. Yaf'alu ya'lamu. Ya'lamu. Alima ya'lamu. Maka fi'il amarnya i'lam. Nah, ini dia. Fa'ala wazannya alima, mengetahui. Berarti sini telah mengetahui. Ya'lamu sedang mengetahui atau akan mengetahui. I'lam artinya ketahuilah. Itulah yang kita baca i'lam, ketahuilah. Ustadz, kenapa ini wazannya fa'ala ini kok alima? Ya, kalau yaf'alu jelas, ya'lamu sama. If'al i'lam sama, tapi kok fa'ala alima? Nah, taib. Kita ambil sedikit di sini. Fi'il, fi'il, fi'il ini fi'il. Untuk yang dia tiga huruf, untuk yang dia tiga huruf, dia ada enam timbangan. Ini kan tiga huruf ini. Fa'ala, ya. Fa'ala tiga huruf, satu, dua, tiga. Ya, untuk yang tiga huruf ini ada wazan, wazannya enam biji. Ya. Apa itu wazannya yang enam? Wazannya yang enam itu biar enak ngafalnya, batu kali mana bisa turun sendiri. Batu kali mana bisa batu kali mana bisa turun sendiri. Nah, ini lihat, batu kali mana bisa turun sendiri. Ini wazan untuk fi'il yang tiga huruf, yaitu fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu. Ini baru tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kemudian kita buat lagi. Fa'ila, yaf'alu. Kemudian fa'ula, yaf'ulu. Kemudian fa'ila, yaf'ilu. Nah, ini dia, ada enam. Fa'ila, yaf'ilu. Nah, coba perhatikan. Fa'ala ini wazan untuk fi'il. Ada yang
fiilnya itu fiil madi fa'ala, fiil mudhari'nya yaf'alu. Ada yang fiil madinya fa'ala, fiil mudhari'nya yaf'ilu. Ada yang fiil madinya fa'ala, fiil mudhari'nya yaf'alu. Beda kan? Ainnya yang ini A, yang ini I, yang ini A. Ya. Oh, ini yaf'ulu. Nah, ini U, ini I, ini A. Ya. Ini A, ini U, ini I. Gitu. Nah, beda. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ini beda semua. Ya, ini ada wazan-wazannya. Dan dalam bahasa Arab, kita nggak bisa buat-buat. Ya. Wazannya fa'ala harus yaf'alu, enggak. Ini harus dia sudah sesuai dengan orang-orang bahasa Arab sendiri yang ngomong. Ya. Contohnya seperti alima, alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Mana dia di wazan ini? Alima ya'lamu. Kita lihat alima, alima. Di sini ada fa'ila. Berarti ini dia satu. Alima, ini dia dua. Berarti ada dua fa'ila, fa'ila. Tapi mudhari'nya ya'lamu. Kita lihat ya'lamu. Yaf'alu. Oh, berarti ini. Kalau ini yaf'ilu. Nah, dari alima ya'lamu itu wazannya fa'ila yaf'alu. Nah, fa'ila yaf'alu. Berarti kalau fa'ila yaf'alu, fi'il amarnya wazannya apa? If'al. Fa'ila yaf'alu i'lam. Ya, i'lam. Baik. Ini apa namanya? Untuk wazan. Ustaz, ini harus dihafal. Ustaz, bagaimana cara ngafalnya? Ini dia, biar enak. Batu kali mana bisa turun sendiri. Nah, itu biar enak, batu kali mana bisa turun sendiri. Loh, gimana caranya? Ini. Coba coba perhatikan yang Ustaz garis bawahin. Batu A U I fa ala a u yaf'ulu u. Lihat ainnya a u kali a i a i mana a a a bisa i a i a fa'ila yaf'alu turun u u u u sendiri i i ai ai. Nah, dari situ ngafalnya. Batu kali mana bisa turun sendiri? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Nah, dari sini wazannya untuk fi'il mudhari. Ini yang fi'ilnya ada tiga huruf. Kita ambil contoh misalnya. Apa contohnya Ustadz? Karena nggak boleh kita buat fa'alima ya'alamu. Oh, Ustadz, saya nggak mau alima. Saya mau buat alima itu jadi alama. Alama ya'lumu. Nggak bisa. Ini memang sudah dari sananya. Memang sudah dari orang Arabnya. Jadi kalau alima itu mudhari'nya ya'lamu. Mana dia? Ini dia wazannya. Fa'ala, fa'ila, fa'ila, yaf'alu. Nah, tapi kita ambil contoh yang lain misalnya. Fa'ala yaf'ulu. Apa contohnya? Fa'ala yaf'ulu. Contohnya kita buat. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Nah, ini dia. Kataba yaktubu. Karena apa? Kataba nggak bisa dibuat-buat kataba yaktibu atau kataba yaktabu, enggak. Tapi kataba itu yaktubu dia. Dia harus yaktubu. Demikian juga fa'ala yaf'ilu. Apa contohnya? Jalasa yajlisu. Contoh
Fa'ala yaf'alu. Apa contohnya? Qara'a yaqra'u. Sampai seterusnya. Nah, itu untuk fi'il. Maka dari sini kenapa bisa kita ketahui bacaannya i'lam? Karena wazannya alima ya'lamu, fi'il amarnya harus i'lam. Baik. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dasar untuk kita bisa baca. Kenapa dibaca i'lam? Rahima, lah ini rahimakallah. Wazannya apa rahimakallah? Fa'ila, rahima, itu dia. Kalau fa'ila berarti ada fa'ila yaf fa'ila fa'ila yaf'ulu yaf'alu sama di bawahnya ya, di bawahnya fa'ila yaf'ilu. Kalau rahima ini apa? Rahima yarhamu. Berarti wazannya fa'ila ya, wazannya fa'ila ini fa'ila sama yaf'alu. Rahima yarhamu. Ya, rahima yarhamu. Nah, untuk membuat fi'il amarnya, lihat huruf ain fi'ilnya. Rahima yarha. Yarhamu berarti irham. Ya, irham. Tak seperti alima ya'lamu. Ya'lamu. I'lam. Nah, itu dia. Baik. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan aja pelajaran kita sampai di sini. Kalian ulang-ulang dulu nahwu dan sorofnya agar kita bisa baca, agar kita pandai baca qiraah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.